Hai guys, welcome back to my channel bersama Dian si Random People yang senang ngebahas hal-hal yang gak kekinian. Oke guys, langsung aja kali ini gue akan bawakan video reaction pertama kalinya untuk Saloma bertajuk Diam-Diam. Ya, ini kalau dari video klipnya ini udah jadul banget karena masih hitam putih ya, tapi untuk pastinya tahun berapa lagu ini rilis gue juga belum tahu. Jadi untuk teman-teman di Malaysia yang dulunya ngerasa pernah dengerin lagu ini waktu masih kecil, berarti kalian sudah tua. Oke, bercanda. Ya, langsung aja kita dengerin lagu ini tanpa buang-buang waktu lagi. So, here we go. Tapi lagunya enak loh. Oh, film tahun 68 ya. Film anak bapak. Jiwa luka tak kurasa. Tiada kesan derita. Putus kasih hancur pilu. Menurutku ini salah satu lagu yang legend banget ya, karena masih hitam putih tapi udah bisa menghasilkan musik yang cukup modern ya. Di era itu ini udah modern banget. Seduh sedang tak berguna. Pandanganku kelam membawa lara. Ku mengeluh menyesal diri. Jadi kalau lagunya agak centil begini, gue penasaran sama filmnya kayak apa gitu ya. Jadi di film ini juga ada P. Ramlee ya, karena di yang gue baca di kolom deskripsi ini arahannya P. Ramlee gitu. Berarti memang beliau itu karyanya banyak banget ya, nggak musik, film, semuanya tuh kayak diborong semua gitu. Ngelihat yang pemain figurannya di sini berakting juga lucu ya, kalau ngelihat orang-orang di era 60-an acting begini tuh ternyata agak awkward ya. Diam di gigi jari. Pandanganku gelap membawa. Ini P. Ramlee kan cowoknya. Ku mimpi di siang hari.
udah selesai. Iya, lagu yang menarik banget ya, era 60-an loh udah ada lagu kayak begini ya. Memang P. Ramlee tuh karyanya bagus banget di tahun 50-an ada, 60-an ada. Gue penasaran ya sama film-film P. Ramlee yang paling populer itu namanya apa ya? Coba tulis di kolom komentar. Kalau kalian pengen ngeliat gue nge-reaction untuk lagu-lagu P. Ramlee yang lain atau lagu dari film-filmnya P. Ramlee, boleh banget tinggalin rekomendasinya di kolom komentar. Nanti akan gue buatin di next reaction. Oke, okay, so semoga kalian selalu sehat. Jadi kita bisa ketemu lagi di next reaction. So, thanks for watching and I will see you soon. Bye-bye.